Presiden Joe Biden menyatakan keyakinannya terhadap keputusan pengadilan internasional dalam menuntut Presiden Rusia Vladimir Putin. Biden yakin keputusan pengadilan kriminal internasional untuk mengeluarkan surat perintah terhadap Presiden Putin merupakan hal yang benar. Could you give us your reaction to the International Criminal Court issuing an arrest warrant for Vladimir Putin? Well, I think it justified it, but the question is, it's not recognized internationally by us either, but I think it makes a very strong point. Pada kesempatan yang sama, Biden juga menyatakan keyakinannya bahwa Putin jelas-jelas telah melakukan kejahatan perang. Sebelumnya, Pengadilan Kriminal Internasional menyatakan pada Jumat 17 Maret 2023, mereka telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin atas kejahatan perang. Hal ini didasari pada dugaan bahwa Putin terlibat secara pribadi atas penculikan anak-anak di Ukraina. Pengadilan juga mengatakan bahwa Putin diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi anak-anak yang melanggar hukum.